dalam kita memperingati 88 tahun Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober nanti, kalian yang masih muda, tentu harapan saya kita memperingatinya dengan tetap komited melanjutkan semangat yang disumpahkan pada tahun 28 tersebut dengan melakukan yang terbaik di bidang kita masing-masing, melakukan untuk bangsa dan negara tercinta, dan always fighting to be the best. Selamat Hari Sumpah Pemuda.